Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa? Saya Muhammad Ernansa dari BMKG Kota Tarakan. Seperti biasa, akan melaporkan sejumlah informasi cuaca pada hari ini, Selasa 11 Juni 2019. Di sejumlah kota wilayah Kalimantan Utara seperti Kota Tarakan, Tanjung Selor, Nunukan, Marina Barat, dan Tidung. Untuk Anda yang berada di wilayah tersebut, Anda baikkan memperhatikan informasi cuaca berikut ini. Baiklah, kita mulai dengan kondisi atmosfer di wilayah Kalimantan Utara dan sekitarnya. Secara umum, pola angin di wilayah Kalimantan Utara cenderung dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca. Kita awali dengan wilayah Malinau. Untuk Anda yang berada di Malinau, diperkirakan cuaca pada pagi hari adalah sedikit kabut. Pada siang hari cerah berawan, pada malam hari berpotensi hujan lokal dan pada dini hari diperkirakan cuaca akan kembali cerah berawan. Dari wilayah Malinau kita beralih ke wilayah Tanah Timur. Terus kami ke wilayah Nunukan. Untuk Anda yang berada di wilayah Nunukan, diperkirakan cuaca pada pagi hari berawan, pada siang hari cerah berawan, pada malam hari cerah berawan dan pada dini hari diperkirakan udara sedikit kabur. Dari wilayah Nunukan kita beralih ke wilayah Tanah Timur. Untuk wilayah Tanah Timur diperkirakan pada pagi hari cerah berawan, pada siang hari cerah berawan, pada malam hari diperkirakan potensi hujan disertai petir dan pada dini hari diperkirakan akan kembali cerah berawan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiran cuaca di wilayah Tanjung Selor. Untuk Anda yang saat ini berada di wilayah Tanjung Selor, diperkirakan cuaca pada pagi hari udara sedikit kabut, pada siang hari cerah berawan, pada malam hari berpotensi hujan lokal dan pada dini hari diperkirakan udara sedikit kabut. Yang terakhir kita masuki informasi cuaca di wilayah Tarakan. Untuk wilayah Tarakan, diperkirakan pada pagi hari udara berawan, pada siang hari berangin cerah berawan, pada malam hari berpotensi hujan yang sifatnya lokal dan pada dini hari diperkirakan akan kembali cerah berawan. Dari informasi cuaca kita akan kembali ke informasi ketinggian gelombang. Untuk Anda yang berencana aktivitas di wilayah Perairan Kalimantan Utara, kami informasikan ketinggian gelombang pada hari ini berkisar antara 0,25 meter hingga 0,6 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa update selalu informasi cuaca dikirim serta gambar ini melalui aplikasi info BMKG di smartphone Anda. Atau dapat menghubungi call center BMKG Tarakan di 0551216299. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.